Cik Abel kita tu. Ha, kita buat kuih siap dah. Air pun siap dah. Gak saing tu mana tak sapa lagi tu. Rasanya dia dah on the way dah ni. Kejap lagi sampai lah tu. Ya. Awak pun dah lama berbenar tak jumpa dia tu. Rasanya dah 15 tahun kot. Eh, lama betul. Oh, lama dah. Oh, maknanya dia ni adalah orang panggil apa? Long lost friend. Amboi, pandai pula cakap orang putih. Ha, dah berapa tahun kita kahwin ni? Ha, tak pernah pula dengar orang Mika cakap apa orang putih. Kita ni walaupun suri rumah tapi kita ni memanglah pandai berbahasa Inggeris. Patut. Oh, waalaikumsalam. Oh, sampai hari tu. Kejap. Waalaikumsalam. Allah, ada. Allah Akbar. Lamanya tak jumpa. Hui. Makin segak, makin handsome, makin tinggi. Kereta kat luar tadi pun macam kereta mewah aja kan. Acik, cubalah kongsi sikit tips apa yang buat berjaya sampai sekarang ni. Ah, alhamdulillah. I mean, biasa-biasa je. Aku daripada dulu sampai sekarang sama je. Allah. Tapi bukan senang nak senang ni. Itulah Yati. Ha, inilah kawan awak ni. Adam, ini orang rumah saya, Yati. Sila-sila. Sila-sila. Orang duduk catch up daripada diri pula abang kita ni. Allahu Akbar. Adam. Cerita sikit kan, tengok kamu tadi daripada luar pakai kereta apa, Porsche macan, Porsche macan apa tak reti makan, nak. Makan. Oh, makan. Buat bisnes apa? Yelah, dah lama tak jumpa kan. Tak tahu je ada kerja kat KL, itu yang datang jemput rumah ni. Ha, betul lah. Aku ni sekarang ni buat bisnes kelas kewangan. Ha. Aku ajar masyarakat kita ni kat Malaysia ni macam mana nak melabur, menguruskan kewangan. So aku dah buat lama dah 5 tahun, tapi itulah awal-awal dulu memang struggle lah juga kan bila kita buat bisnes ni. Memang awal-awal memang tak ada orang, kita pun tak pandai macam mana nak jual, kita tak tahu, tak ada pembeli, tak ada siapa yang kenal. Tapi alhamdulillah slowly kan, baru-baru ni bulan lepas je aku masuk ni TV Al Hijrah. Oh, you program tijarah. Oh, you ke? Itu channel favorite. So, hati selalu buka 24 jam tengok. Patut ke nak apa familiar apa? Kan itu macam awak yalah dah 15 tahun kawan kan, memang pernah nampak lah. Takkan tak kenal kot. Itulah. Oh, padahlah buat bisnes rupanya. Lagu mana sebenarnya nak kena rangka kewangan ni, pasal kita tidak tahu pula kalau nak buat bisnes ni modal dia memang kena besar sama kan. Lagu mana tu? Itulah, nak buat bisnes ni macam saya dulu pun takut juga nak buat bisnes ni Yati kan, awal-awal dulu. So, nak buat bisnes ni benda yang paling penting, kita kena ambil, kita kena berani ambil risiko. Kena pandai ambil risiko. Yeah. Kalau tak pandai ambil risiko ni, tak boleh nak mulakan apa-apa. Tapi nak ambil risiko ni pun kena berpada-pada. Kan, tak boleh nak ambil risiko main ambil je duit simpanan terus laburkan. Tu bahaya. Tu bahaya ya. Tapi dalam bisnes ni itu yang pertama. Yang kedua, nak buat bisnes ni kena ada matlamat yang jelas. Nak buat bisnes ni sampai bila, berapa modal, nak buat bisnes apa kan. Awal-awal tu memang susah nak fikir nak buat bisnes apa kan. Lama juga saya fikir. Tapi sekarang ni senang saja kan. Bila kita dah buat, kita ada matlamat yang jelas, kita ikut saja. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga, kena pandai juga rancang kewangan. Urus kewangan ni. Sebab ramai orang buat bisnes tak pandai urus kewangan. Dapat je untung, dapat je duit, terus beli rumah besar, beli kereta shopping besar. Itu yang bahaya. Aku ni pun kereta kat luar tu 5 tahun tunggu. Ui, 5 tahun yang, tunggu ya. 5 tahun bukannya tahun pertama terus beli, tak ada. Ada step-stepnya. Ada step saya. Aku ni rasanya kalau tak buat betul-betul mau mungkin 30 tahun aku baru merasa kan. Tapi yalah Dam kan, kalau kita tengok kan budak-budak zaman sekarang ni kan. Macam Yati cakap lah kan tadi kan, berboros, berbelanja online semua kan. Jadi macam kadang-kadang diorang ni hidup dah macam biar papi asyik bergaya. Macam Ustaz Wilchang cakap lah. Kan? Jadi macam mana ni Dam, kita nak didik diorang ni? Orang-orang muda ni kadang-kadang kita terikut tau. Kita tempat kita pun nak juga. Kita pun nak juga kereta mewah. Kita nak juga beli handbag baru, kasut baru. So budaya mengikut-ngikut ni yang membuatkan ramai budak-budak muda sekarang ni suka. Itulah, biar apa-apa asal bergaya. Itulah. Sebab nak in trend. Kalau tak, takut orang cakap kita ni lapuk, kita ni orang kampung, tak. So benda ni yang bahaya. Dan terutamanya orang-orang muda ni, bila nampak benda-benda macam ni,
Mereka pun gairah nak cepat kaya. Itu yang bahaya tu. Budak-budak muda ni, kalau saya Yati ya, saya nak bagi tahu, kongsikan sikit kan, ada tiga lah kesilapan budak-budak muda. Saya ni bila saya bercakap dengan orang-orang kat luar sana kan, student-student saya ni, yang saya nampak klien-klien saya pun, tiga kesilapan kewangan yang memang rata-rata orang-orang muda ni buat. Yang kenapa pertama itu? Ni suka mengikut-ikut kawan-kawan. Kan? Sebab orang-orang muda ni kan, lah macam aku dengan kau dulu lah. Masa kita kat zaman-zaman sekolah dulu kan, kalau ada kawan kita keluar kasut branded, kita pun nak juga. Baju maksudnya branded itu kamu je kot. So kita suka mengikut-ikut. Zaman-zaman sekarang ni kan, bila kita tengok kawan kita beli handbag baru, kita pun nak juga beli handbag baru. Sungguh. Kita nampak kawan kita pergi bercuti, kita pun nak bercuti juga. Dia orang bercuti, naik first class. Kita pun sibuk-sibuk nak naik first class. Walaupun tak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua ni, orang-orang muda ni kadang-kadang sebab nak mengikut-ikut itu, dia buat apa tahu? Dia buat hutang. Ini yang bahaya ni. Yang menjahanamkan masa depan orang-orang muda ni adalah hutang. Hutang kredit kad. Kan? Kau ada kredit kad? Baru cadang-cadang nak buat itu bahaya tu. Nak ada kredit kad ni, kena pandai ada disiplin. Kena ada disiplin. Kalau tak ada disiplin, memang sangat-sangat bahaya. So orang-orang muda ni buat hutang kredit kad. Tu satu. Lagi satu, hutang personal loan. So senang ni nak buat personal loan. Dapat dia slip gaji, terus pergi kepada bank, apply personal loan, pinjaman peribadi. And then, belilah, pergilah bercuti. Ada juga orang yang buat personal loan, pergi bercuti. Travel Europe misalnya. Lepas tu, kerja tak habis, bayar hutang je kerja je. Dan yang ketiga, bila dah ada duit, dah mula bekerja, dah dapat gaji. Yang ketiga ni, diorang pun nak cepat kaya, diorang melabur. Melaburlah kat tempat-tempat kadang-kadang. Tempat-tempat scam. Itu yang bahaya. Skim-skim cepat kaya ni. Yalah, scam semuanya. Waktu berleluasa lah ni skim-skim lagu tu. Daripada melabur, jadi apa? Melebur. Habis duit, lesak macam tu saja. Inilah tiga kesilapan yang yang biasanya aku nampak lah orang-orang muda ni buat. Itulah kan. Aku ni tak tahulah setun tu kan. Kalau tengok dia tak habis-habis online shopping. Macam Yati cakap lah tadi kan. Tiap hari berapa sampah. Tiap hari pasal sampai aku dah tak tahu nak kabur ke dia macam mana ni kan. Nak suruh stop pun. Adik, sekarang bermasam muka kan duduk serumah dengan aku. Payah. Jadi Dam, ada tak apa-apa tips ke yang aku nak boleh bagi nasihat ke dia ni? Pening tau. Tips ni senang je. Tak payah susah-susah. Okay, tips ni aku kongsi ke kawan. Tips ni. Pakai tips 50, 30, 20. Itu apa tu? Itu 50% sale, 30% sale ke apa tu? 50, 30, 50, 30, 20 rule. So dia macam ni, kan? Aitok ni kerja ke macam mana? Dia dah kerja dah, tapi bukan kerja pejabat lah. Dia dah kerja jual bisnes-bisnes online ni. Jual dia baju. Kerja simple-simple bisnes online lah. Dia buat bisnes online lah. Zaman muda, zaman-zaman sekarang ni memang ramai orang buat bisnes online. So bisnes online ni, setiap kali akan setiap bulan kan dapat keuntungan. Betul. So keuntungan ni kau bagi tahu Eton tu buat apa? Buka 3 bank. Okey. Tu step tiga yang bank. Pertama, buka 3 bank. Buka 3 bank ya. Senang. Senanglah, senang kira. Okey, buka 3 bank. So bank yang pertama ni 50% daripada hasil keuntungan yang buat bisnes online ni, 50% tu masuk kat bank pertama. Okey. Namakan bank pertama ni bank keperluan. Itu bank keperluan lah. Bank keperluan. Maksudnya bank ni guna untuk beli makan minum, bayar bil elektrik, bayar bil telefon kan. Penting-penting lah ni. Bayar sewa rumah ke gapalah. Sewa rumah. Kalau ada kereta, bayar kereta. Motor ke. Itu keperluan. 50%. Okay. 30% letak dekat bank, kita panggil bank keinginan. Bank keinginan pun. Waktu kita suka tu maknanya kalau kita teringin beg, kita beli beg lah. Gitu. Dia paling suka babak ni. Itu yang penuh dulu kan. 30% daripada duit hasil kutipan ataupun sales tu, keuntungan tu masuk 30% dekat bank keinginan. Bank keinginan ni nama pun keinginan, belilah apa yang dia nak beli, suka hati. Kalau nak beli parcel setiap hari pun tak apa, asalkan ada ambil duit daripada bank keinginan. Ambil duit daripada kalau bank ada pitih dalam tu. Kalau ada lagi lah. Kalau tak ada stop. Tunggu bulan depan. Tunggu bulan depan pula. Dan di bank ketiga ni yang paling penting. So baki 20% tu letak dekat bank simpanan atau bank pelaburan. Bank simpanan lah senang cerita. So bank simpanan ni wajib ada. Kan, jangan ada bank keinginan je. Tak boleh. Kena ada bank simpanan. Bank simpanan ini untuk masa depan. Bank simpanan ni yang akan menentukan sama ada kita ada masa depan ataupun tidak. Sebab kita kena simpan.
orang kata apa, sediakan payung sebelum hujan. Ah, benda betul. Peher. Peher. Kalau gunakan tips ataupun yang aku tunjuk kat kau tu, 50-30-20 ni, insyaAllah tak ada masalah duit. Sebab apa? Setiap bulan akan ada duit simpanan. Itu yang penting. Kalau setakat ni memang kita pehedge lah. Dah ni maknanya 50% adalah keperluan. 30% keinginan. 20% tu kita sipek untuk saving kita. Kok-koklah ada masalah, gapa-gapa semua. Ha, tapi nak tanya juga, kalaulah walaupun kita ikutlah gapa rule tadi, tu peraturan tadi, tapi sampai satu masa tu kita rasa macam tengah sesak juga, kesempitan, ada masalah tu, lagu mana pula kita nak buat, macam mana kita nak bina balik daripada situ. Sebab kadang-kadang kita rasa macam kita ada dah saving tu, tapi kat ada masa kita rasa sesak juga, tak cukup ke, tak ada ke, macam mana. Ramai kan kita dengar saya kata, sorry lah, aku tak ada lah bulan ni. Kena tunggu bulan semula. Lepas tu kita tunggu bulan depan, tak ada juga. Macam mana tu kita nak buat tu? Kalau sale tak masuk lah kan. Macam itu ni kan buat bisnes kan. Kalau kerja tetap ni, setiap bulan ada gaji masuk. Betul. Tapi kalau buat bisnes ni, sebab itulah kadang-kadang kita ni memang kena buat tambah, kena belajar macam mana nak tambahkan lagi pendapatan kita, income kita ni. Macam macam aku pun, aku kan ada satu bisnes je, ada beberapa bisnes. Beberapa bisnes tu agaknya ada 10 kot. Ada, minta maaf kita mencelah. Kita biasa dengar ni abang. Orang duk kata, mana kita dengar? Dia kata kalau boleh rezeki kita tu jangan mari daripada satu sumber. Dia suruh berbagai sumber. Betul ada. Maknanya kalau pekerjaan kita yang pertama ni, bisnes yang pertama ni tidak berapa masuk bulan tu, kita ada side bisnes yang nombor 2. Kalau hak nombor 2 tidak okey, nombor 3 kita tak tahu. Tapi biar dia ada banyak cabai. Betul Adam lagu tu? Betul. Awak ni dah masuk kelas dia. Kita biasa tengok dia di Instagram. Instagram dia duduk ajar tip-tip macam mana nak bina keuangan. Tapi kita tahulah. Kita tengok. Cuma tak tahu sayang Abel. Awak pun tak follow lagi Adam. Tak follow lah. Kena follow. Dr. Adam juga. Dr. Adam juga. Kita follow. Kita lagi. Kan tu lagu mana tu? Betul lah tu. So kena ada. Kalau kita memang ada satu je sumber pendapatan. Betul. Bagi saya lah, benda tu memang berisiko. Kita kena ada at least sekurang-kurangnya 2 ataupun 3. Lagi banyak lagi bagus. Okay. Tapi tak bermaksud kita terus lupakan kerja hakiki. So kalau kita ni jenis yang ada makan gaji, ada kerja hakiki. So dapat duit daripada kerja hakiki. Okey. So buatlah side income, buatlah part-time business, kan? Sekarang ni, zaman sekarang ni senang nak buat bisnes. Tak perlu modal besar sebab semuanya online. Buat bisnes online tak perlu modal besar-besar. Betul. Kalau modal besar-besar ni kadang-kadang bahaya, takut kita nak buat. So mula kecil dulu buat buat online business. So tu dah dua. Tiga, mungkin kalau kita ada kereta boleh buat Grab. Kan contohnya sekarang ni, so kita boleh buat e-hailing, apa-apalah, ada macam-macam. So tu tiga. So at least dah ada beberapa sumber pendapatan. So bila ada beberapa sumber pendapatan, kalau tak done pun tak dapatlah nak usahakan duit itu, sekurang-kurangnya kita ada benda nak buat yang boleh memberi hasil ataupun memberi pendapatan. Itulah apa yang aku buat sekarang ni. Patutlah kamu terpesona jaya. Kita dengar tips-tips itu dia. Tapi Lon ni, bila kita dengar ni, bukan setakat Eton je kena rangka kewangan. Kita dua pun kena. Kalau dia sampai bila-bila kita makan kuih kini je lah. Saya ingatkan macam Mika cakap tadi kan, kena ada bisnes lain. Saya ingatkan kena cari, kena pasang lain. Buat lagu tu tak boleh masuk rumah, kita kucing betul kat game. Tak boleh. Adam. Sila. Marilah minum. Teh kosong lah, simple-simple dah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim.